Kali ini saya akan membuat video vlog perjalanan kapal tangkap dari Nunukan, Kalimantan Utara ke Bitung, Sulawesi Utara yang berjarak kurang lebih 500 mil dan ditempuh kurang lebih 5 hari 6 malam dengan kecepatan rata-rata 4 poin sampai 5 poin mph. Sebelum melanjutkan video, jangan lupa like dan subscribe. Like dan subscribe channel saya. Video ini saya beri judul Badai Pasti Berlalu, karena di tengah perjalanan ada sedikit badai atau ombak yang kurang lebih 2 meter sampai 3 meter, dan pada akhirnya badai itu pun berlalu sehingga kita sampai di Bitung dengan selamat. Okay guys, check it out.